Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan tim SUS hadir lengkap. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Rekan-rekan sekalian, atas izin Bapak Kapolri, Bapak Kapolri selalu menekankan kepada tim SUS bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J, ungkap seterang-terangnya. Kemudian beliau menambahkan, kedepankan scientific crime investigation. Itulah yang dikerjakan. Oleh karena itu, penyidik dari tim SUS ini bekerja maraton, terutama kepada empat tersangka, yaitu FS, KM, RR, dan LE, secara maksimal melengkapi pemberkasan perkaranya. Kemarin juga dilaksanakan gelar untuk dilaksanakan kelengkapan berkas perkara terhadap keempat tersangka ini. Penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara empat tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, Jaksa Penuntut Umum. Selesai rilis ini. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, tim SUS khususnya dalam pemeriksaan khusus per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk di penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan, yang sudah melaksanakan patsus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3, yaitu satu FS karena sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE karena sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari personil yang sudah dipatsuskan ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, tentu satu FS, kedua BJP HK, yang ketiga KBP ANP, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BW, dan yang keenam Kompol CP. Kalau untuk FS tentu sudah. Nah, yang kelima yang sudah dipatsuskan ini dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke penyidik. Nanti secara teknis saya kira penyidik akan menjelaskan prasangka pasalnya, saya kira nanti teknisnya. Oleh karena itu nanti akan dilakukan ditingkatkan penyidikan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh Bareskrim. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk prasangka pasalnya nanti dari penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, penyidik juga akan terus melakukan gabungan. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Bareskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim SUS gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabareskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Nah, tentu hasilnya nanti berikutnya. Tapi intinya
dengan lanjutkan dua elemen tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Tentunya ke depan tim SUS terus akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang memang waktu diduga terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J. Kami dari tim SUS dan Bapak Kapolri menyampaikan ucapan terima kasih kepada tentunya Komnas HAM dan Kompolnas yang memang terus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam proses penanganan kasus ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada rekan media dan masyarakat Indonesia yang memberikan support dan dukungan kepada kita sekalian sehingga kita bisa mempermudah pengungkapannya secara terang benderang dan transparan. Saya kira itu poin-poin dari saya, selebihnya nanti dari Baris Krim akan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.